Jawa. Gila, Pi. Apa? Gua sih enggak gila, pemain band yang gila. Pemain band kira kita umur 20 kali. Enak aja dimusikin begitu. Lu enggak tahu gua sama Opi umurnya udah 120. Biar paham dong lo. Paru-paru kita tinggal setengah. Baru bawa lu main hajar-hajar aja lu. Lo nonton-nonton aja, jangan nyeksa orang tua lo. Tak dulu, kita ini suku pedalaman. Pedalaman di sebuah negara di Afrika. Ya. Lo kayak ibu-ibu jualan di Tanah Abang. Kayak umi-umi di tetangga gue begini nih. Iya, umi-umi yang jual kerudungan. Tadi lu joget-joget, kita nih suku pedalaman apa Cirader sebenarnya? Suku pedalaman kita nih, apa sih namanya nih kampung suku pedalaman kita? Kik-kik-kik-kik. Desanya? Kwik-kwik-kwik-kwik. Desa? Kwik-kwik-kwik-kwik. Kelurahan? Kwak-kwak-kwak-kwak-kwak. Kecamatan? Kwak-kwak-kwak-kwak. Kabupaten wek wek wek. Gua tadi kesini diuber-uber macan lu. Oh, yang benar. Wih. Gua ngoyor, macannya ikut ngoyor. Gua ngoyor naik. Bahasa apa sih ngoyor tuh? Kalau ada air tuh gini apa namanya? Berenang. Berenang. Ah, gua dari kecil dibilangnya ngoyor. Ngoyor. Apa sih ngoyor? Lu sih biasa renang di Ciliwung sih lu. Gua renang, macan ikut renang. Terus? Gua naik ke pohonan, wah. Macan juga naik? Enggak. Oh. Begitu gua naik, macannya pergi, wo. Kok bisa pergi begitu? Tapi dia balik lagi. Bawa tangga. Macan. Macan. Mas. Gua cerita tentang macan yang keluar ular kobra. Lu ngapain? Tadi lu manggil-manggil gua. Lu bukan segmen ini masuknya. Mana? Ya enggak tahu, tanya sutradara sono. Yang dorong gua tadi si Komeng. Kurang ajar banget bocah. Yang kurang ajar, yang kurang otak lu. Kenapa mau aja disuruh masuk? Eh, gua udah bilang kagak mau. Pilihan lu no, kata dipanggil menjawab gitu. Ya Allah.